Persahabatan. Persahabatan itu dibutuhkan orang pertama dan orang yang kedua. Sebelum orang ini menjadi sahabat, mereka tuh harus berkomunikasi. Kalau mereka berkomunikasi, mereka akan membuat suatu ikatan. Dan itu adalah ikatan pertemanan, persahabatan. Dan kadang kalau kita udah jadi teman, kadang akan terjadi sebuah selek, ada permasalahan atau argumen, dan itu akan membuat suatu keribetan. Nah, jadi untuk menyelesaikan kerumitan ini, kita harus melakukan yang disebut komunikasi, agar kita bisa kembali seperti semula. Dan saya Jeffrey, terima kasih.